Halo, 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 selamat malam pemberani semua Oke okay? Sekarang boleh mancing sudah guys Jadi jangan kasih lama guys Mancing, jangan dulu pikir yang lain Mancing Oke, okay? oleh okay. Sini ada lagi yang mesin yang baru masuk Yaitu mesin National Panaril M5S Oke okay? M5S S ialah tandanya speed lah Ah, Jadi ini mesin kalau mau banding sama Yang biasa M5 dia tidak berapa laju. Ah, dia lebih kurang macam macam contoh M5 tu ialah CX4, M5S ialah CX4 HP. Ah, jadi dia lebih laju sikit, lebih kuat sikit. oke? Okay? ini mesin datang dengan kabel lah. Itu saja ah, guys. Alright. Jadi apa yang kamu dapat? Mesin kabel lah. Mesin kabel. Ah itulah. Ah kotak-kotak tidak ini kali dia tidak datang. oke? Okay? kamu tidur dulu condition mesin. Condition mesin masih cantik guys, cuma ada sedikit-sedikit lah sini, ah sini lah ini ini. Yang lain overall saya tengok memang cantik lah mesin ini guys, kamu tahu. Nah M5S, ah M5S dia punya speed lebih laju dan dia punya winding power lebih kuat, oke? Okay? Oke okay, untuk M5 yang biasa dia punya speed dalam 110, nah, 100 110 lah macam itulah, oke? Okay? Untuk yang M5S, dia dalam 140 hingga 160 bergantung dengan kita punya penggunaan bateri. Oke, okay? nah, ini M5S -nya, dia punya support yang saya untuk setakat ni lah. Dia boleh support sampai 148 volt Oke, okay? kamu di condition memang cantik, tali. Ah, macam dalam 50 kalau saya tengok dalam 80 pound, so... Kalau 8, eh, 80 pound 80 pound pula Sorry PE 8 So kalau macam contoh lah PE lah kan Kalau PI 6 Dia boleh masuk dalam 900 meter Kalau PE 8 800 meter PE 10 650 meter So Kalau macam contoh ni nak PE 8 Kalau saya tengok lah Dalam 50 peratus, Mungkin dalam 400 meter Okay Oke, tapi yang ini tali saya tidak cek, yang ini saya terus kasih balut begini, saya terus kasih servis semua lengkap, bagi kamu lah, jadi kira itu tali percuma, ikut sekali dengan mesin, oke, okay? mesin cantik guys, mesin cantik, oke, oke, jangan kita buang masa, kita kasih on dia dulu, Oh, sorry minta maaf, uh, yang ini saya pakai uh, bateri yang 14.8, oke, okay? 14.8, memang dia support, oke. Okay. untuk pertama sekali dia akan blinking, jadi maksudnya kita set lah berapa tali yang kita set sudah sebelum ini. jadi kalau saya tengok, ah, kalau saya tengok lah nah oke? Okay. PI 8, 600 meter dekira lah, dekira sini. tapi kalau ikut spek dari kotak dia yang sebelum ini, PI 8, 800 meter. so kita, tidak apa? kita kasih set mana satu ya? ah, set 10, 4 ah inilah kita set yang paling terdekat lah dengan yang kita punya setting tuh. Hmm, kita tekan ini. Nah. Oke, okay. sudah oke, okay? lepas tu kita try. Oh, lock loop. Oh, oke, okay. mantap guys. Ha, jadi, ada sini penggunaan D2. Satu ialah auto, auto maksudnya dia slow start sampai full. Macam contoh, kita strike. ah macam tuh jadi kita kontrol speed lah dari sini ah macam tuh oke okay. ada satu lagi untuk stop tekan Nina oke okay, untuk satu lagi yang Nina dia kan satu saja ah biasanya kalau saya bilang pakai yang ini dia terus sintak Nah jadi ini kira dia ada itu button sintak guys sintak kalau yang ini kita biasa mau tekan lepas stop tapi kalau kita tekan nah pintas nah, tapi kalau kita mau slow start baru laju tekan ini <coughs> sorry, sorry. Nah, nampak oke okay. jadi yang nomor dua yang ini button reset ah guys button reset atau set ah jadi untuk ini memory deep memory deep kalau macam gini panjang mungkin tidak lama saya kan, siapa yang pilih panjang gitu dalam jadi kita akan try button reset dulu kosong kita try kasih keluar tali kita tu dia punya uh, memory deep ni nanti ini ada penggunaan dia ada lain kita... penggunaan dia macam contoh dia pandai auto stop. Contoh 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 kita try dulu ah. Kita try. ah, jadi ini kira saya rasa mantap lah juga. Mantap juga. Dia jangan disau Berkenan dengan part yang ini part dia satu biji sama itu Mia Epoch Command X4, X5, X6. Jadi dia boleh pakai tidak masalah kalau mau Modified kamu mau upgrade kah, apakah macam agak tapi jangan disalah semua satu biji lah ah jadi kalau dari segi kekuatan sama saya guys cuma ini brand ialah brand nasional lah national panaril oke okay? apa ah, jangan disalah siapa yang mungkin tidak dapat kah, ada rusak gigi kah, pecah kah ah, boleh cari saya tapi ini jarang lah guys jarang lah rusak rusak macam gitu ah oke okay? 10 meter kita memori dip di atas tuh nampak tuh 10 kita try oh mantap guys oke okay, kosong auto stop lain main jalan oke okay, lepas tuh apa yang kita mau try Yalah yang ini memori dip. kita tinggal sampai 10 meter kita try ya dia pandai sendiri lock nah, kalau saya tidak silap lah dia sendiri lock terus jadi yang siapa yang malas-malas mau tahan-tahan benang tuh, ah, kita beli tray macam gini juga, main. Ah, nampak tuh? Dia akan lebih, dia akan otomatis jalan moto. Ah, lepas tuh tinggal kita lock. Ah, ada ikan strike. Oh. sorry sorry, lock. Belum lock lagi tadi guys. Pintar. Hmm oke okay. Kosong dia akan berhenti Jadi Kalau kita mau berhenti di 1 meter Kayak macam itu Ini memang tidak macam gitu Punya hal Mau buat Jadi kita kasih keluar tali Sampai di permukaan atas air Contohlah ah, Kita keluarkan tali itu dalam Lebih kurang dalam 2 meter lah sudah Oke okay, 2 meter ah, Lepas itu kita tekan reset guys ah, Sebab ini mesin Dia akan stop di kosong Jadi dia akan lebih 2 meter tuh Di atas permukaan air So Begitulah kamu set dia untuk auto stop di permukaan tuh Ah, jadi, siapa yang berminat sama ini mesin? Boleh WhatsApp saya? Ha? M5S lebih mantap Oke, okay. alright, thank you pemberani Thank you for support Oh ya, yeah. minta maaf Mungkin saya belum jelaskan balik DP max Drag 36 kilo Max winding power 25 kilo Max winding speed 140 ini kita baca dari spek dialah, oke? Okay? Apa yang kita terima? Alright, siapa yang berminat? Boleh WhatsApp saya guys. Thank you pemberani.